ngeliatin gue ya? Apa karena dandanan gue hari ini oke banget? Kirim selfie aja ke Andre. Andre? Kamu ngapain jalan sama si Angel? Kamu itu kan pacar aku. Aku tuh udah nunggu di sini berjam-jam buat ngerayain anniversary kita yang 3 bulan. Anniversary? Asal lo tau ya, justru gue kesini, gue mau negasin kalau hubungan kita udah game over. Game over? Alias putus. Dan satu hal lagi, sekalian gue mau negasin juga kalau gue udah jadian sama Angel. Gak usah sirup gitu kali. Jangan halin gue sama pacar gue lewat. Selesai. Bye. Dasar cewek freak. Beri semangat, beri jiwa. Beri kicauan madu untuk hidupku. Lo mau ngapain lagi sini-sini? Apaan sih orang gue cuma mau ambil minum? Jangan bikin gue malu deh. Udah sebentar lagi gue ke rumah lo. Jangan nangis terus. Pokoknya gue pengen putus. Sama gue, lupain Andre. Masa sih gue bener-bener harus lupain dia? Ya iyalah, dia aja pasti udah lupain lo kan? Dia kan udah pacaran sama si Angel. Anak kampusnya model itu? Oke, fix. Lo harus move on. Move on gimana sih? Gue aja gak tahu cara move on dari Andre. Nih handphone lo. Gue udah searchingin ada 1001 cara buat move on dari mantan. Nih. 1001 cara? Kasihan ya yang abis diputusin. Lagian, mimpi ketinggian. Mau dapetin cowok seganteng Andre. Hello, ngaca dong. Andre bukan cuma manfaatin lo doang. Kasian, selain diputusin, tapi juga lo dilepeh. Yuk, capcus. Temani aku dalam kepedihan ini. Andre. Mentari terbenam. Mata lu dikemanain sih? Gua disebut Andre. Dasar cewek freak. Kenapa sekarang gue kalau ngeliat semua orang jadi Andre ya? Pacaran sama cewek freak kayak gini.
Dia ngejar-ngejar aku, sayang. Lagian waktu itu aku kasihan sama dia, makanya aku terima. Ya udah sayang, gak penting juga di sini. Yuk. Kasihan dong. Mel, Melati, lu di mana sih? Mel, gue tahu ya, tadi lu lari kesini kan, lu ngumpet di dalam kan? Mel, kalau emang lu ngehargain gue sebagai sahabat, tuh lu buka pintunya. Gue tuh malu. Mereka semua ngetawain gue, Jess. Melati, kalau emang lo terpuruk, ya udah lo jangan tunjukin. Udah sekarang keluar aja. Udah, ayo keluar. Ngapain sih di sini? Nggak mau, gue nggak mau keluar. Mau sampai kapan lo dalam toilet? Ya pokoknya gue mau di sini dulu. Ya terus lo mau sampai kapan? Lo mau sampai kampus tutup? Ya udah kalau emang lo nggak mau keluar, kalau lo mau dalam situ terus. Mel, lo nggak tahu kan di sini ada apa? Kalau gue sih takut. Hari ini hidup gue benar-benar berantakan. Bukan cuma sekedar hancur, tapi udah hancur banget. Perasaan cinta gue sama Andre itu bagaikan cahaya di dalam kegelapan. Kayak ada suara cewek. Begini nih. Begini nih yang gue males kalau siaran malam di kampus. Suaranya dari toilet lagi. Udah mata. Kalau ini benar bukan manusia, gue jadiin bahan buat siaran. Universitas Pendidikan Fakultas Ekonomi. Ngapain anak ekonomi jam segini masih di kampus? Mau sampai kapan kayak gini terus? Semalaman nangis di kampus sampai hampir aja ketemu hantu penjaga toilet. Gak bisa. Gue harus move on. Satu cara move on dari mantan. Buang semua foto mantan kamu. Oke, gue harus buang foto-foto kamu.
gue sakit dan gue harus belajar buat lupain lo. Sama gue Rifki Darwin. Malam ini gue akan membahas masalah cewek-cewek yang baru diputusin sama cowoknya dan cewek-cewek yang gak bisa move on dari mantannya. Mel, lo harus dengerin radio kampus kita. Si DJ Rifki lagi bahas soal cewek yang harus diputusin. Iya, apa hubungannya sama gue? Biar lo dapat pencerahan. Dia ini nih disc jockey favorit gue dan dia juga pakar cinta. Ini dia bisa bikin gue move on. Mendingan lo sekarang masuk, terus dengerin kiat-kiat move on dari dia. Oke? Okay? Bye! Semoga siarannya belum habis. Oke. Okay. Lo sakit hati nih. Lo gak bisa lupain mantan lo. Susah banget. Dan lo ngerasa dunia lo itu udah kiamat. Dan hidup lo gak berarti lagi. Kok lo tau sih? Gini, kalian jangan pernah merasa kalau hidup kalian itu udah gak berarti lagi dan merasa dunia kalian udah kiamat. Gak boleh. Gua akan memberikan trik-trik buat kalian gimana cara move on dari mantan kalian. Tapi sebelum itu, gua akan memberikan satu lagu ya. Semoga lagu ini bermanfaat. Dan kalian tunggu ya trik-triknya. Siap-siap buat nemuin dia dan tanyain soal materi siaran dia semalam. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, ngajarin dia. Kok gak apa-apa? Pelan-pelan. Masih sakit. Gue ntar kurang kesehatan ya. Gak usah.
gue buru-buru. Sebelumnya hidup tanpa nyatakanmu. Kok gue jadi kasihan ya sama dia? Kartu mahasiswanya. Aduh, cari siapa? Cari DJ Rifki, Mbak. Percuma lo datang sekarang. Rifki itu siarannya malam. Oh. Ya udah enggak apa-apa. Saya bakal tunggu di sini sampai malam. Ya udah terserah lo aja. Ini cewek pasti salah satu fan freaknya si Rifki. Gue harus ketemu sama DJ Rifki. Nurhadi, Rina, Iwan, Rifki. Oh, ini yang namanya Rifki. Gue pernah lihat ya. Tapi mana mungkin gue pernah ketemu. Berarti gue balik lagi ke sini abis selesai ujian. Jangan sampai gue telat. Bu, saya keluar. Berani kamu telat masuk kelas saya? Saya kan baru telat sekali ini aja, Bu. Tidak bisa. Kamu ikut ujian susulan. Lupa, Bu. Lupa. Malum, Bu. Baru aja diputusin. Jadi, otaknya geser. Iya tuh, Bu. Kebanyakan ngunyah. Kunyah apa? Batako rasa stroberi. Diam. Kalian mau ikut keluar juga? Kamu ngapain masih berdiri di sini? Saya... Get out. Bu, tapi saya... Keluar! Lu nangisin dia? Jadi dia itu mantan lo? Dan sekarang dia jalan sama cewek lain? Lu mau minta maaf? Iya,
sama gue tuh mau nanyain soal cara move on dari mantan. Gue ketiduran semalam. Kok cepet banget sih ngilangnya? Sih, lo pakai ngusir-ngusir dia segala. Ya terus gimana dong? Yaudah, lo ikut gue aja sekarang. Ayo. Ayo. Heh, apa-apaan lo liat sahabat gue kayak gitu? So cantik banget lo. So cantik? Gue emang cantik kali. Mending lo bilang sama sahabat lo ini, so sering-sering ngecek ya, biar sadar diri. Cewek model kayak gini kok, dan Andre, serem banget sih. Lo anak baru, jangan sombong ya. Lo gak tahu kan, Andre itu siapa? Andre itu playboy. Paling nanti kalau ada cewek yang lebih cantik daripada lo ya, lo ditinggalin. Andre, ninggalin gue? Sorry, yang ada Andre tuh mohon-mohon sama gue buat jadian sama gue. Dasar cewek freak. Ih, apa baru? Apaan sih? Ih, sedih banget. Ih, apaan tuh cewek? Mel, pokoknya lo harus berubah dan lebih cantik dari dia, oke? Apaan sih, Jess? Ya gue juga sadar diri lah. Aduh, Mel. Gue tuh udah hatam banget ya, udah hatam banget soal baca jurus move on. Jadi lo diem aja sekarang, gue udah bawa semuanya. Dan gue capek banget denger lo dihinainnya terus. Buka. Aduh. Nah, sekarang latihan dulu udah berubah. Pasti semua orang akan kaget lihat. Apa sih? Saya deal sama gue. Udah nih. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Makeup lagi hits, percayain sama gue. Banget kok kayak gini. Emang ada yang salah ya? Andre. Diam lo. Lo bener-bener ya, gara-gara muka lo kayak zombie, pacar gue aja pingsan kayak gini. Mending lo cabut. Cabut! Dan anggap aja gue gak pernah kenal sama. Berdiriku di sini hanya untukmu. Satu hal lagi, gue pacarin lu, cuma mampetin lu doang. Buat ngerjain semua tugas gue. Dalam hati kecilku inginkan kamu. Berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah rambut wajah. Gua mau negasin kalau hubungan kita udah game over. Dan satu hal lagi, kalau gua udah jadi yang sama ini. Mending lu cabut. Cabut! Anggap aja gua gak pernah kendal sama. Hah?
kata Andre. Gue akan pergi dari hidup ini selama-lamanya. Apa sih, Ron? Melati? Campur Melati? Kok dia sampai nekat mau bunuh diri gini sih? Melati, hei, bangun. Hei, Melati. Hei, Melati. Hei, hei. Tolong! Tolong! Melati! Melati! Pak, tolong, Pak. Pak, tolong. Pak, Pak, tolong angkat, Pak. Tolong bawa mobilnya, Pak. Satu, dua. Iya, Pak. Ah. Pak, makasih, Pak. Bisa nggak? Sorry ya, tadi gue pikir lo penculik. Iya, it's okay. Tadi itu gue mau bawa lo ke rumah sakit. Lagi lo juga ngapain sih berdiri di tengah jalan, ha? Iya, dia nangis. Nih, es krim. Katanya kalau orang suka makan es krim itu bisa bikin dia bahagia. Mulut lu penuh es krim. Lagian lu tuh beda dari cewek-cewek lain, tau. Kalau cewek-cewek lain tuh pasti jaim kalau makan es krim, so cantik. Kalau lo, lu jadi diri lo apa aja? Ini. Dah, jangan nangis lagi ya. Sekarang gak akan ada orang lagi yang ngetawain. Melati kan? Nama yang bagus sesuai dengan kepribadian lo. Kok lo tau? Jangan-jangan sejagat raya tahu soal gue putus sama Andre. Gue nemuin ini waktu lo nangis-nangis kamar mandi. Itu lo. Gue pikir hantu. Awalnya juga gue mikir lo tuh hantu, tau gak? Kayaknya kalau gue kasih surat ini sekarang dia pasti malu deh. Gue tuh mau ketemu sama lo. Gue penasaran banget sama tips cara move on dari mantan. Gue udah cari 1001 cara move on, tapi gue juga yakin gue gak bakal bisa. Banyak amat. Sebenarnya cuma ada satu kali. Satu? Yap. Yaitu dengan lo mencintai diri lo sendiri dan bahagia. Simple. Gimana gue mau bahagia kalau gue tiap hari ketemu Andre? Gue kepikiran dia terus lah.
Ya enggak lah, ya lu bisa kali nyibukin diri lo. Kayak lu olahraga, jalan sama temen-temen lu seneng-seneng, ketawa-ketawa. Dengan lo bahagia dan lo mencintai diri lo sendiri, lo masih bisa mau apa-apa. Otaknya peluhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang na bangun kayak laring. Si Enon, Neng jadi malu Bibi. Kata Rifki, gue harus sibuk. Gak boleh bengong. Ngapain ya? Bi, sini. Bi, mau ngapain? Aku hari ini mau beresin semua pekerjaan rumah. Biar aku sini. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan. Ngapain sih? Muka lo sampai kucil gitu. Gue habis kerja keras. Tadi gue cari lo di kampus, udah ngilang aja. Tuh sepeda lo main ditinggalin lagi di kampus. Iya. Thanks ya. Ya udah, sebentar lagi gue ke rumah lo, sekalian anterin tuh sepeda lo. Tapi kok tumben sih lo gak nangis? Mel! Melati! Bener, Mel. Balapan yuk. Ayo. 2, 3. Aku tahu kau juga merasakan cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau kekasih temanku. Putuskan saja biar selalu. Bisa liat lo ketawa. Iya, abis gara-gara lo sih.
Lucu banget. Ya bagus dong. Berarti lu udah gak nangis lagi. Oh iya. Kok gue udah gak nangis lagi ya? Kok gue udah gak inget Andre? Berarti gue udah berhasil move on. Yes. Yes. Gue udah bisa move on. Yes. Gue happy. Gue bisa move on. Tunggu. Gue lagi happy nih. Gosipan baru. Lu dibilang stres gara-gara diputusin sama Andre terus jadi ngejar-ngejar Rifki. Terus semua cewek-cewek kampus jadi pada ngebully lu dan ngeledek Rifki. Nih, gua ada buktinya nih. Ada fotonya nih. Tuh. Hah? Aduh. Kok bisa kayak gini sih? Terus nasib Rifki gimana? Ya pasti Rifki kehilangan fans cewek-ceweknya gara-gara lo. Betul dong. Hah, ini tuh enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Gue harus minta maaf sama Rifki, iya kan? Bener. Eh, taruh dulu. Ganti baju dulu, ini waktu kotor. Abis dari mana sih baju kayak gini, tanah-tanah semua. Bersihin dulu. Ah. Ki, Rifki. Oh, mbak, mas. Rifki mana Rifki? Penting nih, buruan mbak. Rifki. Masih, Rifki. Melati, lo ngapain di sini? Ah, ini dia. Gue mau minta maaf sama lo. Gara-gara gue, fans cewek-cewek lo itu jadi caci maki lo. Gue ini emang cuma bisa bikin apes. Sini. It's okay. Santai aja. Enjoy your life, dude. Seriously. Ini apapun yang udah lo lakuin, jangan pernah nyesel. Satu lagi. Always smile. Itu kan cantik. Gue siaran dulu. Smart! Hai bro. Bro, materi apa hari ini? Ya, inilah. Sekarang gini aja sih. Gue, Rifki orangnya asik banget. Iya, dia tuh emang baik banget. Ya udah, sekarang kan lo udah happy nih. Jadi jangan mikirin Andre lagi. Sekarang waktunya buat Andre nyesel karena udah mutusin lo. Dan juga buat cewek-cewek yang fans sama Rifki itu gak ngebeli lo lagi. Maksud lo? Yaudah, lo ikut gue aja. Yuk! Ayo! Silahkan masuk. Lo ngapain sih bawa gue kesini? Lo tuh harus ubah penampilan lo. Udah. Gue udah gak percaya lagi sama lo. Kemarin aja lo makeupin gue jadi kayak hantu. Pasti sekarang lo memilihin baju gue yang aneh-aneh kan? Ampun deh, lo gak percaya banget sih sama gue. Oke deh, kalau soal makeup, gue minta maaf. Lo tahu kan, gue gak mahir banget. Tapi, kalau soal fashion, lo gak usah raguin gue, oke? Itu apa sih? Gimana senangnya belakangin ya? Itu kan cewek yang digilain sama Andre. Makasih ya, Om. Iya. Oke. Ih, masa mainnya sama Om? Om, udah apaan tuh kayak gitu? Jangan. Kasian tau Andre. Ih, biarin aja. Si Andre malu, gue mau sebarin ke semuanya. Makan tuh cewek model, taunya diselingkuhin kan? Ya, nggak boleh masalah ya. Ya, Om. Kenapa? Enggak. Udah yuk, Om. Kita pergi.
jejak deh kita. Heh, kalian ini mau beli apa mau bikin rusuh sih? Saya panggil satpam ya. Oke, gue mau bantu lo. Hah? Gak usah banyak tanya. Ayo. Bantu apa? Bantu apa? Aku pasti bisa menikmati. Aku pasti Nelly, dia ini yang punya butik ini dan dia yang punya salon di sini. Hai. Dia ini makeover handal. Meng, tolong lo makeover dia ya, sebagus mungkin. Pokoknya rubah dia sekeren mungkin, kayak model internasional. Biar cowok-cowok nanti pada pangling dan kelepek-kelepek liat ya, oke? Okay? Lo tenang aja, dia ini orang yang handal dalam hal seperti ini. Oke, ini sih gampang banget. Gua bakal merubah dia dari itik buruk rupa jadi princess, ya. Kalian tunggu di sini, oke? Oke. Aja deh lo berdua. Lo cantik dandan begini. Siapa dulu dong, gue ini ahlinya yang bisa mengeluarkan kecantikan yang terpendam. Wah, makasih ya kalian semua. Kalian baik banget udah bikin gue kayak gini. Coba sini, jalan ya. Ajar. Aku mencari di sini aku menunggu cintamu terus ku tunggu tapi aku tak tahu. Mas, pelan-pelan.
lupain sih? Oh iya, sorry, lupa. Jadi, tugas gue udah selesai ya. Gue udah ngebantuin lo berubah penampilan. Semoga lo suka dengan penampilan baru. Suka banget. Gue jadi utang budi nih sama lo. Udahlah, gak usah dipikirin balas budinya. Gak apa-apa, santai aja. Yang penting gue udah seneng kalau bisa ngeliat lo bahagia. Ya ampun. Beruntung banget ya gue ketemu sama lo. Lo tuh cowok baik yang gak pernah bully gue dan berhasil bikin gue move on. Yaudah kalau gitu, gue pulang dulu ya. Lo istirahat. Bye. Bye. Lagian, Rifki juga mana mungkin suka sama gue. Kalau gue lihat dari penampilan lo nih, gue jadi punya misi. Misi? Apa sih lo? Nah, udah, yuk, bahasin di dalam aja. Ayo. Apa? Lo nyuruh gue godain Andre dan bikin Andre jatuh cinta lagi sama gue? Ya gak mungkin lah, Jess. Ya ampun, Mel. Gak ada yang gak mungkin. Sekarang tuh Andre tuh udah malu banget pasti gara-gara gue sebarin fotonya Angel yang sama om-om. Lihat penampilan lo sekarang. Lo pasti bisa bikin Andre balikan sama lo. Gue yakin banget. Lo beneran sebarin fotonya si Angel? Yep. Siapa suruh tuh cewek pernah ngerendahin lo dulu? Terlalu sadis gak sih? Ih, enggak lah. Tapi lo harus inget ya. Lo gak boleh jatuh cinta lagi sama Andre. Lo harus mainin Andre, tarik ulur Andre, dan bales perlakuan Andre sama lo. Tunjukin kalau lo udah bisa move on. Melati yang dulu sudah gone. Dan tumbuh lagi melati yang baru, oke? Okay? Ya apaan sih ini, kok followers gue makin berkurang? Emang gue kenapa ya? Gue bisa stres gini caranya. Apaan sih lo semua pada ngeliatin gue? Iri ya sama kecantikan gue. Gak punya baju keren kayak gini ya? Kasian banget sih. Alah, barang dari om-om aja bangga. Iya, kasian tuh si Andre. Diselingkuhin sama om-om. Angel. Andre. Ikut aku. Sekarang mau jelasin, bener kamu selingkuh sama om-om, hah? Aduh, udah deh sayang, kamu gak usah dengerin gosip-gosip murahan kayak gitu. Secara kamu tau kan aku tuh seleb di kampus ini, yang penting aku kan tetap setia sama kamu. Oh, setia kamu bilang? Iya. Terus ini apa? Udah deh, kamu santai aja, gak usah dipikirin. Yang penting kita tetap jadian. Kena juga kan lo batunya. Tunggu. Gua gak salah lihat kan? Lo bukannya Melati. Gak salah. Kenapa emangnya? Enggak. Gua gak nyangka aja lo bisa cantik gini. Yaudah, sorry ya. Gua buru-buru. Melati, gua telepon nanti ya.
Jess, lo tau gak? Tadi ya, mulutnya si Andri tuh sampai nganga tau gak? Terus matanya gak kedip sama sekali. Dan lebih hebatnya, dia bilang kalau dia mau nelfon gue. Coba kalau dulu, boro-boro. Gue nelfon aja, gak berani angkat. Sekarang si Andre tuh kena batunya. Tapi ingat ya Mel, lo harus buat Andre semelas mungkin. Dan lo tahu yang paling penting nih, si so cantik Angel itu langsung diputusin sama Andre. Ya ampun. Kurang ajar banget sih tuh cowok. Berani yang mutusin gue di depan umum. Sama lo itu pasti bakalan dilepeh sama Andre karena ada yang lebih cantik daripada lo. Kebetulan kan sekarang Melati lebih cantik daripada lo. Lo kalah. Mau ajak ribut ya sama gue? Halo Melati, pulang bareng yuk. Aku mau ngajak jalan kamu. Gimana? Itu Rifki. Lu jadi pulang bareng sama Rifki kan? Iya kan? Rifki! Lu jadi pulang bareng sama Melati kan? Iya kan? Iya. Ayo. Yuk, udah. Melati. Tadi si Angel udah diputusin sama Andre. Malahan Andre bilang mau nelfon gue. Terus ngajak gue pulang. Terus lu senang? Senang banget. Tapi Jesse bilang gue harus bikin Andre bertumpu lutut dulu sama gue. Sekarang gue mau nanya sama lu. Kalau seandainya si Andre minta balikan sama lu, lu mau gak? Udah, gak usah jawab. Yang penting sekarang lu bisa ngelakuin apa aja yang lu mau sama si Andre. Oke? Andre bilang dia gak bisa ngelupain gue. Gue jawab apa ya? Gue gak ngerti lagi. Jesse harus bantuin gue. Jesse. Nomor yang ada tuju tidak dapat. Kok gak aktif sih? Kenapa gak gue tanya ke Rifki aja? Gara-gara surat ini nih, gue jadi ketemu sama Melati dan apa ya, dia tuh cewek yang unik dan menarik. Hai, sorry ya gue ganggu lo. Soalnya gue telepon Jesse gak aktif. Jadi gue cuma inget lo aja yang bisa bantu gue. Enggak kok, gak apa-apa. Kenapa? Andre!
gak tahu membalas apa. Ya lu diemin aja. Jangan lu balas. Jawab gitu aja. Gue balas gitu aja. Yap. Karena cowok itu gak suka cewek yang gampang. Cowok itu suka sama cewek yang susah dikejar. Cowok itu semakin penasaran, dia akan semakin mengejar cewek itu. Karena kalau cowok dapet cewek yang gampang, ya dia biasa aja. Tapi semakin susah dia mendapatkan cewek itu, semakin dia tergila-gila sama cewek itu. Lu juga gak boleh gampang. Lu juga harus tes dia. Karena, gimana ya? Secepat itu suka sama dia lagi, karena lu belum tahu dia tulus atau enggak dari dalam hati lu. Atau dia cuma suka sama lo karena penampilan lo yang baru sekarang. Gitu. Ya ampun. Makasih ya. Gue seneng banget deh Ki ada lo. Lo itu bagaikan malaikat penolong gue. Ya udah. Bye. Bye. Anytime. Dan gue suka sama lo Melati. Cuma ya, ya lu masih suka sama Andre. Hati lu masih buat Andre. Bukan buat gue. Bunga. Cantik banget. Dari siapa ya? Jangan-jangan orang salah kirim. Andre, ngirimin gue bunga. Ya ampun. Seumur umur gak ada yang pernah ngirimin gue bunga. Andre. Gak bisa. Andre, gue harus tahan diri. Supaya lo makin penasaran sama gue. Ternyata enak juga dicintain. Benar kata Rifki, lo jangan kasih kesempatan gampang buat si Andre. Gue ada ide. Ide apa? Lo ajak ketemuan Andre, terus kalau Andre udah tembak lo, lo bilang lo udah punya cowok. Siapa cowoknya? Kan gue belum punya cowok. Ini semua idenya Jesse. Kalau lo gak mau juga gak apa-apa kok. Emang gue udah bilang gue gak mau? Gue oke. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku. Melati, cantik banget lo. Duduk. Selamat. Oh iya. Semoga lo suka sama bunga ini. Pasti. Melati, kalau aja dari dulu udah secantik ini, pasti gue gak bakal ninggalin. Sekarang udah cantik banget, beda sama yang dulu. Emangnya gue yang sekarang gimana? Lo udah kayak bener-bener model papan atas. Dari wajah lo, senyum lo,
rambut lo, body lo, itu semua bikin gue gak bisa berhenti manangin. Pasti lo dulu malas banget ya liat gue. Iya, soalnya lo dulu kan cupu ke tubuhku juga. Sorry, tapi kan sekarang udah enggak. Melati. Gue pengen kita balikan lagi. Ngomong kan, dia ada pacar gue lagi. Maksudnya? Melati! Sayangnya lo udah telat. Sekarang gue udah punya pacar. Dan asal lo tahu, gue yang dulu sama gue yang sekarang masih sama kok. Cewek cupu, kutub. Tujuan lo dari awal adalah balikan sama Andre. Gue masih bingung sih. Gue mau ngetes dia. Lo masih mau bantu gue kan? Yaudah yuk, sebelum hujan. Yuk. Semua luka cinta antara kita, dan sekarang semuanya berbeda. Kau pergi entah kemana. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa? Tada. Ngapain sih kamu ngarepin cewek itu? Mendingan kita jadian aja. Balikan lagi sama cewek matre kayak lo. Mendingan gua nungguin Melati putus sama cowoknya daripada balikan lagi sama lo. Andre. Dunia serasa hancur banget ya kalau abis diputusin sama cowok. Mau move on gak? Gua ajarin caranya. Lo bener-bener ya? Enak aja, awas ya lo. Mereka kenapa? Pokoknya gue seneng banget. Rencana gue berjalan lancar. Andre ngejar lo, Angel kena karma. Tapi kayaknya gue perhatiin lo berdua cocok deh. Sama-sama jomblo kan? Kenapa gak jadian aja? Bener kan? Bu Jess, ya gak mungkin lah. Iya.
banget sih. Sebenarnya sih gue mau. Tapi lo harus ingat ya Melati, jangan terima Andre. Lo jangan kasih hati ke cowok lagi. Biarin aja si Andre kena karmanya sama lo. Beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa. Sekali lagi makasih ya, lo udah sukses banget bantu gue. Tenang aja Tuan Putri, lo sekarang udah mau tidur apa belum? Melati, please kasih gue kesempatan, gue mau balikan lagi sama lo. Gue janji, gue bakal berubah. Please, Melati. Andre mau berubah. Apa gue kasih kesempatan lagi ya buat Andre? Kok udah balas-balas sih? Ada sinyal gak sih? Ada. Apa dia udah tidur kali ya? Ungkapin ya perasaan gue ke Melati. Ya, kalau gue terus menerus kayak begini ya, gue semakin deket sama dia, semakin ada rasa sayang gue ke dia dan gue semakin suka sama dia. Oke guys. Balik lagi bersama gue, Rifki Darwin di Blue FM. Nah, gue akan mempersembahkan satu lagu ini buat cewek yang selalu ada di dalam hati gue, karena gue ingin dia bahagia. Jadi Rifki udah punya cewek? Kok dia gak pernah cerita sih sama gue? Siapa ya cewek yang selalu ada di hati dia? Beruntung banget tuh cewek. Itu apapun buat lo, agar lo bisa balik lagi sama gua. Melati, I love you. Melati, please Melati. Andre, I love you until the end. Dia sekarang jadi gila kayak gini sih. Gue gak nyangka dia bisa segininya nyampein cinta ke gue. Terima gua lagi Melati, please. Gua bakal lakuin apapun buat lo Melati, agar lo bisa balik lagi sama gua. Melati, gawat. Kalau dia tetap di situ, berarti gue harus berangkat ke kampus lewat pintu belakang. Aku pasti Melati! Melati!
Melati! Melati! Please! Apa perlu gua terjun dari gedung biar lo tahu kalau gua ini jatuh hati sama lo? Gua cinta mati sama lo, Melati. Please, Melati. Gua nyesel banget sama lo. Gua pengen kita balikan lagi, Melati. Please. No. Lo gak boleh terima dia, oke? Okay? Melati. Tunggu dulu, Melati. Melati, lo itu wanita tercantik yang pernah gue temuin, Melati. Gue gak mau kehilangan lo lagi, Melati. Please, terima gue, Melati. Gue gak peduli lo punya pacar. Yang penting, gue mau jadi pacar lo lagi. Please, Melati. Tapi gue gak bisa jawab sekarang. Terus kapan? Nanti malam. Gue WA lo ya di mana tempatnya. Bye. Kenapa gue jadi kepikiran Melati ya sekarang? Ini nih. Gara-gara di surat nih. Semuanya bisa berubah karena suara. Gue bisa suka sama Melati gara-gara lo. Jadi lo beneran suka sama Melati? Enggak. Enggak kok. Please. Jangan sama Tia. Please. Tapi gue lebih setuju lo sama Melati. Pokoknya lo harus sama Melati ya. Nah, nanti malam kan Andre mau ketemuan tuh sama Melati. Dia mau kasih jawaban. Nah, makanya gue kesini mau minta tolong sama lo. Buat gagalin si Andre dan bikin malu si Andre. Tapi ternyata lo beneran suka sama Melati. Tapi menurut gue gak ada salahnya juga sih lo datang. Malah lebih bagus kalau lo suka beneran sama Melati. Biar Melati tahu. Gue yakin banget. Pasti Melati pilih lo. Tapi Melatinya suka gak sama gue? Ya yakin lah gue. Gue tuh kan banyak simpan video kalian berdua. Terus kelihatan banget dari tatapan Melati itu ke lo tuh spesial. Guys, Melati. Lo lihat? Semua ini gue lakuin buat lo. Dan gue bakal buktiin ke semua orang di sini kalau gue cinta mati sama lo. Pahitnya harapan. Sekarang gue siap buat denger apa jawaban. Tapi gue berharap banget kalau lo terima cinta gue. Gue terima. Apa? Lo terima gua? Gas! Kita balikan lagi! Cewek yang baju biru itu ya? Yang mana, Mas? Yang itu tuh. Kau yang ku cinta kini telah tiada. Siapa yang bilang balikan? Gue terima lo sebagai teman. Bukan pacar. Maksud lo? Buat gue, lo tetap mantan gue. Perasaan gue buat lo udah hilang. Gue udah bisa move on dari lo. Dan
Lo juga gak pakai hati kan? Cuma lihat dari fisik. Melati. Please, gue janji gak bakal kayak gitu. Gue gak akan ninggalin lo. Andre, gue gak bisa. Mendingan, sekarang lo yang belajar move on. Melati! Ada titipan dari cowok. Siapa mbak? Aduh kurang tahu pak, soalnya dia cuma nitipin ini aja. Iya buat mbak, soalnya dia bilang buat baju biru. Wah, makasih mbak. Iya mbak. Mawar putih. Ini kan memang kesukaan gue. Kerjaan siapa sih? Hah? Ini kan tulisan curhatan perasaan gue pas gue diputusin sama Andre. Kok bisa ada di sini sih? Untuk mencarinya, ku bertanya kepada siapa, kemana aku mencari. Punya cewek yang dia suka. Gue gak boleh mikirin yang aneh-aneh. Gue gak mau gue sakit hati untuk yang kedua kalinya. Mel! Melati! Sumpah lo keren banget! Sumpah lo udah bener-bener bikin si Andre malu banget dan kena batunya sama lo. Dan vlog lo nolak Andre itu disebar dan jadi viral. Lo kenapa sih, Mel? Gak apa-apa. Gue tuh cuma lagi penasaran aja. Siapa yang nemuin tulisan curahan hati gue pas gue putus? Dia tuh pasti ada di tempat ketemuan gue sama Andre semalam. Dan lo tau gak? Dia ninggalin mawar putih. Itu pasti Rifki. Soalnya gue yang kasih tau lo kalau lo suka mawar putih. Terus gue juga sengaja suruh Rifki datang supaya gagalin lo kalau terima Andre. Rifki, jadi dia ada dong semalam. Tuh, tapi kok dia gak kabarin gue sih? Dan kenapa dia gak bilang soal curhatan gue? Sumpah, lo bener-bener gak sadar ya. Dia itu tuh sengaja buat bahan siaran soal move on dari mantan setelah dia nemuin surat dari lo. Mel, dia tuh pengen lo denger, dia tuh khawatir sama lo. Dia tuh care banget sama lo, Mel. Dan yang paling penting, dia suka sama lo tulus dari hati. Hah? Rifki suka sama gue? Aduh, Jess. Nggak mungkin. Gue tuh denger di radio, dia ngasih lagu buat cewek yang dia suka. Itu tuh lo, Melati. Dia tuh suka sama lo, dia tuh sayang sama lo. Serius lo? Iya. Gue harus temuin Rifki sekarang. Iya kan?
sih temen gue. Tinggal satu lagi. Oke, diam ya. Perfecto. Jadi gimana? Cantik banget. Udah sana buruan. Gue mau jujur sama lo. Gue suka sama lo. Dari pertama kali kita ketemu. Berdiri. Dan buat gue, lo cewek yang apa adanya, menarik dan unik. Gue mau lu jadi pacar gue. Gimana? Hati kecilku inginkan kamu berharap. Lo yang udah bikin gue gak ngelakuin 1001 cara move on. Tapi cuma satu. Sayangin diri gue sendiri dan bahagia. Dan lo adalah sumber kebahagiaan gue. Gue juga suka sama lo. Gue mau jadi pacar lo. Mentari pagi bersinar terang. Yaudah, tunggu dulu sini, jangan nangis lagi. Tapi lo sama Angel? Oh, Angel. Jadi gini,
Lo pasti ngira gue ada apa-apa kan sama Angel karena gue meluk dia. Sebenarnya tuh Angel datang samperin gue dan dia mau curhat sama gue. Dia bilang gimana caranya bisa move on. Jadi gue bilang ya tanya aja sama lo, soalnya lo udah berhasil move on. Tiba-tiba dia pingsan. Kalian udah tahu kan gimana caranya move on? Gampang banget. Kalian tinggal mencintai diri kalian sendiri biar kalian bisa bahagia. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Sorry. Gue harusnya bukanya pintu. Ya, copot virusnya. Kelamaan. Takutnya robek sampai bawa-bawa, Pak. Udah take, gila. Gue soal dia nemuin tentang soal bahasa masa bakal bikin vlog. Sorry, gak enak.